Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, pada kali ini untuk video yang terakhir, video lecture yang terakhir untuk chapter kelima, Detail and Project Drawing, kita akan buat exploded drawing dengan bill of material. Macam mana kita nak masukkan dalam kita punya title block. Baik, kita mulakan. So, first kita klik open drawing and then kita klik OK. So kita browse kita punya custom data block and then kita klik OK. So seperti biasa, pastikan kamu lengkapkan semua di bawah ni lah. Okay. Kalau kamu nak lengkapkan awal pun boleh, tapi kalau kamu lengkapkan pada pada akhir kamu buat, selepas kamu buat data drawing tu, jangan lupalah. Kadang-kadang ramai pelajar yang lupa kan. Dia siap tu dia yang bawah ni dia tak ingat. Dia terus save. So maka akan berkurangan lah. So kita klik browse. So kita akan pilih assembly. Okay, dalam video sebelum ni saya dah tunjukkan macam mana kita nak buat assembly dan exploded drawing dalam kita punya assembly file. So just cari assembly file yang kamu save tu and then kita boleh open dia kat sini. Okay, baik. So untuk kat sini kita just, dia ada satu kotak seperti ini. Kita just letak saja pada bahagian ini eh. So kalau kita nak setkan dia kepada isometric view pun boleh. Lebih bagus lah. Okay. Seperti itu. Okay, baik. And then kalau kita nak besarkan dia, kita boleh pergi kepada custom lah. So maybe perhaps kita boleh buat dia, kita tak nak dia besar sangat seperti ini eh, sebab nanti kalau kita nak masukkan bill of material punya table, dia agak susah. So kita akan kecilkan sedikit lah. Perhaps kita akan pergi, terlampau besar. 1.4 mungkin 1/3. Okay, saya akan buat custom. Kita akan pergi 1/3. Kita lihat. Okay, saya rasa 1/3 ni dia memadai eh. So saya akan letakkan dia di bahagian tengah seperti ini. Okay, kita cuba kebawakan sikit. Baik. So kalau boleh seperti inilah. Okay, kita dah siap-siap. Okay, so kalau kamu punya gambar rajah tidak seperti ini, siap-siap dah exploded, kamu boleh just klik kat sini bahagian lain putih ni. Kalau dia, kalau kamu buat dia isometric, dia bentuk seperti ini, kamu klik pada bahagian sini, kamu just klik kat sini show in exploded or model break state. Okay, so kamu klik kat sini, dia akan ada. So exploded view yang kita telah buat dalam video dalam chapter assembly. Okay, so dia akan jadi seperti inilah. Now kita akan pergi pada bahagian bawah. Mostly saya akan buat dalam bentuk shaded with edge lah. Okay, saya akan ambil high quality. Okay, 1/3 saya rasa okay. So pastikan pada scale di bawah ni pun kamu kena update lah. And then kalau kita nak buat projected ataupun true pun boleh. Seperti mungkin kita boleh buat projected. Okay, and then kita klik OK. Alright. So kalau kita lihat kat sini, okay, tak ada masalah. Yang ini pun kita akan ambil dia sebagai triangle pun boleh juga. Okay. Okay, so untuk bahagian sini, perhaps kalau pada bahagian, kalau kita nak buat pandangan dia, kita boleh klik satu lagi. Kita nak buat pandangan dia yang satu lagi kan, tapi dia nak secara tertutup, tertutupnya, kita boleh pergi kepada model view. Klik assembly sini. Pada kali ini kita ambil pada bahagian symmetric ini. And then yang kali ini kita off. Okay, so off kita cuba nak letakkan daripada bahagian atas ni seperti ini. So dia akan jadi seperti inilah. So yang ini tadi kita gunakan rupanya ni 1/3. So saya akan ubah juga.
Yang ini kepada, okey, kita tak boleh pergi sini. Kalau tak ada, kita kena user define. Okey, 1/3. Okey, saya letak di seperti di atas ni. Saya ambil dia high quality. Ataupun kalau kita nak buat dia besar sedikit pun saya rasa tiada masalah. Mungkin 1/4 dia terlampau kecil. 1/2, saya rasa 1/2 quite nice. Okay, so perhaps seperti ini. So kita klik sini. Okay, pastikan dia high quality. Okay, high quality cosmic thread. Dan kita boleh ambil projected. Dan kita klik okay. So kita ada satu seperti yang ni, ini exploded lah. So kita boleh masukkan juga untuk bahagian sini, kita boleh tambah node. Okay, di sini mungkin kita tulis tu scale dia adalah 1/2. Okay, so kita just try to bolehkan dia. Sorry, dah klik kat sini, kita bolehkan dia. Okay, untuk scale yang sini kita letak dia 1/2. Tapi untuk scale sini kita boleh edit. Oh sorry, kita klik kat sini, edit shape format. Ini tadi saya rasa 1/3. So ni untuk exported lah. Yang kita keluar dia akan ada balik. Okay, kalau kita kena pasti, kita just check kat sini lah. 1/3. Okay, kita klik pada bahagian biru tu, dia akan keluar balik kat sini. So now kamu kena siapkan semua ni. Okay, seperti biasalah, siapkan. Saya tak tunjukkan lagi. So kalau untuk masukkan third angle ni, kita just boleh insert ni lah. Dan browse kita punya simbol yang kita letakkan. So third angle, so kemudian saya letakkan daripada bahagian bawah ni. Okay, ini pun saya dah tunjukkan cara dia. Now kita nak masukkan kita punya title block. So kita akan pergi ke table, kita akan ambil bill of material. Okay, this will select yang mana lah. So saya akan select yang ini. So saya akan just click OK saja. So dia akan keluar table seperti ini. So saya planning nak letak dia pada bahagian tepi ni. Okay, okay, so tepi ni saya klik. Tapi saya tak nak description ni. Saya klik klik pada bahagian atas. So saya right click, saya delete, saya delete column. Dan jadi seperti ini. Okay, so of course saya, kalau kita nak kecilkan pun saya rasa tapi jangan terlampau kecil lah. Saya rasa macam tak berapa okey lah kalau dia terlampau kecil. Okay, kita boleh highlightkan ni sebagai bold juga. Oh sorry, ini kita boleh boldkan tak? Okay, sini tak ada bold, tak apa. Baik, so kalau dia sempit, kita just boleh alihkan dia sedikit pada bahagian dia seperti di atas ni lah. Okay, kita supaya dia tidak bertindan. Eh, ataupun kamu kalau kamu nak naikkan dia atas seperti tak nak dia melekat ke bawah, kamu boleh jarakkan sedikit seperti ini. Okay, so in order for you untuk dapatkan nombor kat sini, kita boleh ada dua lah. Kat sini kalau kamu nak buat satu-satu, kamu just klik ini, kamu just namakan. Okay, skru ni bilangan ke berapa? So 6. So dia akan tulis sini 6 skru yang ni lah. So kalau yang ini apa? 3. Okay, so kamu boleh buat satu-satu. Tapi dia nombor tu dia akan auto assign. Okay, so kalau, tapi kalau kamu nak buat dia auto pun boleh eh. So kita akan buat pergi ke sini. So kita akan pergi
auto balloon, so dia akan automatic susun kita punya nombor lah. Okay, tapi kita kena masukkan dia di bahagian dalam. Okay, dan kita kena susun. Okay, kita kena susun dia supaya dia nampak tidak berlanggar antara satu sama lain lah. Okay. Okay, seperti ini. Tapi untuk cara ni saya tak berapa gemar sebab dia tak tersusun. So kalau macam saya, saya back saya suka buat satu-satu lah. So maksudnya saya akan pergi, contoh untuk part yang ini saya akan klik kat sini. Okay, part yang sini saya akan pergi sini sampai penuh ni. Kalau part nombor yang sama berulang, kita just padam lah. Contoh kalau macam skru sini, okay, dia adalah nombor 6. Saya tak boleh, saya tak payahlah buat nombor yang sama sebab dia nombor yang sama pada skru yang sebelah ni. So, sebelah ni saya boleh just delete. Okay, untuk yang sini saya boleh buat seperti ni. Untuk washer ni saya boleh klik di bawah ni. Okay, untuk bracket saya boleh buat dia seperti ni. Okay, saya dah tarik dia. Okay, and then seterusnya, okay, seterusnya di sini. Okay, saya kena susun. Okay, so kita dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita ada kesemua dah nombor dia. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita dah settle. So seperti biasa yang ni, kalau dia beralih kita masukkan balik. Okay, so bila dah seperti ini, kita dah boleh save lah. Okay, kita dah boleh save kita punya lukisan. So sama juga seperti tadi, kita boleh save as. Okay, pergi pada bahagian desktop ke ataupun tempat yang kamu nak, kamu namakan dia assembly. Okay, ataupun kita save dia sebagai PDF. So saya lebih prefer lah kamu save dua-dua lah. Okay, so kita akan lihat hasilnya. So hasilnya adalah seperti inilah. Okay, so dia nampak kemas. Dan pastikan kamu isi pada bahagian di bawah semua ni. Okay, so saya rasa sampai itu saja untuk assembly exploded dengan bill of material dalam kita punya title block. So untuk chapter 5 saya rasa sudah memadai lah untuk video. Kalau ada apa-apa nanti boleh tanya nanti. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.